wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lawana ta'lamu ta'lamuna fa lintifada dhakra wa tadhkira wa ifadata wa istifadah. Wa hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala al-khair. Tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian pasaran Ramadan kita. Namun jadwal yang seharusnya di jam 10 malam karena memang ada teknis, gangguan teknis sehingga kita oper dari malam ke setelah subuh. Seperti biasa kita akan mengkaji dua kitab dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kitab Kasyifatus Sajah karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua adalah kitab Tabwibul An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam karya Imam Al-Muttaqi Al-Hini, dan kita sampai pada hikmah yang ke-12. Dan sebelumnya mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para ulama kita, wabil khusus Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Syekh Muttaqi Al-Hindi selaku pengarang dari kedua kitab yang akan kita baca. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadirin ulama wa ulama syuhada wa salihin wa imamatul rasyidin. ثم إلى جميع الأئمة المشاهدين القرآن فسنة سنة من الشيء شيء لا نعم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين إلى أن قال. Masih pada pembahasan yang fasal yang pertama dalam bab saum, dan kita pada sampai pada poin yang kelima, yaitu sebab-sebab yang mewajibkan puasa Ramadan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini ila an qala wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhan bil ijtihadi fi man ishtabaha alayhi dhalika bi an kana asiran aw mahbusan aw ghayrahuma qalahu al mudabbiri qala al bajuri falaw ishtabaha alayhi ramadhan bi ghayrihi li nahwi habsin ijtahada fa in dhanna dukhulahu bil ijtihadi soma. Wa khamisu halan utawi kang nomor limane khamsatu umurin iku bidhanni dukhuli ramadhana iku kelawan yang nyono manjingi ramadhan mil istihadi kelawan istihad fiman ing dalam uang istabaha kang dadi serupo alaihi ing atase man apa dhalika mengkono-mengkono dukhulu ramadhan. Gambarannya biangkana asiron, biangkana kelawan yento ono sopo man iku asiron wong kang den penjara au mahbusan utawa wong kang den krangkeng au ghairihima utawa sakliyane asiron au mahbus qolahu qola ngucapeng iki ucapan sopo al-mudabiri imam al-mudabiri. Qala al-Bajuri qala ngendika sapa al-Bajuri Imam Bajuri falaw ishtabaha alaihi falaw ishtabaha lamun yanto dadi serupa alaihi ing atase man apa ramadhanu falaw ishtabaha lamun dadi serupa alaihi ing atase man apa ramadhanu bulan ramadhan bi ghairihi kelawan saliyane ramadhan inawi habsin krono sepadane kerangkengan ijtihada mongko ijtihad sopaman fa in dhanna dukhulahu mongko lamun nyono sopaman dukhulahu ing manjing ramadhan bil ijtihadi kelawan ijtihad soma mongko poso sopaman fa in waqa'a mongko lamun tumiba apa som fa adaun mongko iku
jadi ada apa puasa. Wa ila lamun ora wa illam yaqa fi Ramadan kana mongko ana wa illa fa in kana mongko lamun ana apa som iku ba'dahu ing dalem sause Ramadan. Faqadun mongko utawi iki iku utawi poso iku qadaun dadi qada. Fa in kana qabla lamun ana apa som iku qabla ing dalem sadurunge Ramadan waqa'a mongko tumiba apa poso lahu kedueman apa ni naflan poso sunnah wasomahu fi waktih wasomahu lan poso sepaman ing yaum fi waktih ing dalam waktu ni Ramadan in adrokahu lamun ngenani lamun apa in adrokahu lamun menangi sepaman ing Ramadan wa illa lan lamun ora faqadu'an mongko dadi poso qada fatalakhasa mongko dadi karingkes apa anna sababa wujudi siami apa temen setuhune sebab wajibe puasa iku khamsatun limo isnani rupani loro ala sabilil umum ing atase dalan umum ay tegese umumin nasi umumi manungsa wa humalan hale utawi isnani iku istikmalu sya'bana iku dadi nyempurna akan wulan Syaban salasina yauman ing 30 apane yauman dinane wa subutu ru'yatil hilali lan tetep ningali hilal lailatas salasina ing dalem malam 30 min Syaban saking wulan Syaban inda hakimin ing dalem sandinge hakim wa salasatul lan utawi telu ala sabiril khususi iku ing atase dalan khusus ay tegesi khususin nasi khususi menungso wahwaran hale utawi ala sabiril khusus iku albaki kang si saminal khomsat ya saking limo sebab nah sekarang Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan titik yang terakhir dari poin yang kelima dari sebab-sebabnya wajibnya puasa. Di mana yang terakhir ini beliau menyatakan wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi dan yang kelima yaitu dengan prasangka masuknya bulan Ramadan tetapi bukan yaitu dengan ijtihad memiliki prasangka akan masuknya bulan Ramadan akan tetapi dengan ijtihad dengan upaya yang dia lakukan untuk mengetahui bulan Ramadan. Fi man istabaha alaihi dzalika berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang-orang yang apa istabaha orang-orang yang apa ya memiliki keraguan atau menemukan kesamaran atas bulan Ramadan. Maksudnya dia itu tidak bisa memastikan apakah besok itu bulan Ramadan, apakah puasa yang dilakukan itu bulan Ramadan atau bukan. Gambarnya untuk siapa? Nah, di sini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan gambaran bi'angkana asiron. Yaitu orang yang dalam keadaan terkepung, jadi kepung atau ditawan oleh musuhnya. Gambaran jika ada seseorang yang ditawan dan dia itu tidak bisa melakukan atau menemukan tanda-tanda yang bisa membuatnya menemukan bulan puasa, ya maka dia ya harus berusaha, harus berijtihad. Karena dia tidak bisa melihat bulan misalnya. Au mahbusan atau dalam keadaan di penjara. Yang kedua, kalau seseorang di penjara dan di penjara itu sama sekali tidak ada orang muslim. Atau penjaranya penjara bawah tanah. Sekiranya dia tidak mengetahui kapan berubahnya siang, kapan datangnya siang, kapan datangnya malam. Jika tidak mengetahui hal itu,
dan dia mengira bahwasanya bulan Ramadan itu sudah dekat, dan dia berusaha berijtihad bagaimana caranya untuk bisa mengetahui masuknya bulan Ramadan atau tidak, maka dia harus berijtihad. Qalahul mudabbiri, dan ucapan ini diucapkan atau statement ini itu disampaikan oleh Syekh Al-Mudabbiri, salah satu ulama Syafi'iyah yang memiliki catatan kaki atas kitab Al-Fathul Mubin fi Syarhil Arba'in, karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian dilanjutkan qala al-Bajuri, Imam Bajuri mengatakan wala wishtabaha alaihi ramadhanu bi ghairihi linahwi habsin ijtahada. Kemudian Syekh Nawawi mengutip dari statement Imam Bajuri. Sini bisa dikatakan Al-Bajuri ataupun Bajuri, yaitu salah seorang ulama asal Mesir yang asalnya dari kota Bajur atau Bejur, salah satu kota yang berada di Mesir. Namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan beliau merupakan salah satu dari gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan fala wishtabaha alaihi ramadhanu bighairihi, seandainya kalau terjadi keserupaan antara bulan Ramadan dengan selain Ramadan, linawi habsin, karena alasan seperti di penjara, ijtahada, maka ijtihadlah yang dilakukan untuk mengetahui bulan Ramadan atau tidak, ya maka dia harus berijtihad, harus berusaha, harus berupaya, entah itu dengan bertanya, entah itu dengan melihat dari perubahan alam, perubahan cuaca, perubahan musim-musim dingin atau musim panas, dan seterusnya. Fa'indunna dukhulahu bil ijtihadi. Nah, kemudian kalau dia sudah memiliki prasangka bahwa sudah masuk bulan Ramadan bil ijtihadi, dengan sebab ijtihad, soma, maka dia berpuasa. Nah, kalau dia sudah berpuasa, maka dilihat. Fa'in waqa'a, kalau memang puasa yang dilakukan sesuai dengan bulan Ramadan, fa'ada'un, maka puasa yang dilakukan statusnya adalah puasa ada. Nanti akan saya jelaskan apa itu ada, apa itu qada. Wa illa, dan seandainya kalau tidak sesuai bahwa puasa yang dilakukan itu pada bulan Ramadan, fa in kana ba'dahu, seandainya puasa tersebut jatuh setelah bulan Ramadan, fa qada'un, maka puasa itu adalah puasa qada. Wa in kana qablahu, dan seandainya kalau puasa yang dilakukan itu sebelum bulan Ramadan, waqa'a lahu naflan, maka puasanya menjadi puasa sunnah, wa shaumahu fi waqtihi in adrakahu, dan dia puasa pada waktunya, pada waktu siang misalnya, in adrakahu, ketika dia menjumpainya, wa illa faqadun, kalau memang tidak menjumpai, faqadun, maka puasa yang dilakukan itu menjadi qada. Perbedaan antara ada dengan qada, ada adalah melakukan suatu ibadah pada waktunya. Dan itu berlaku tidak hanya berlaku pada puasa, akan tetapi juga berlaku pada sholat, pada apa lagi tuh? Pada zakat. Kemudian apa? Puasa, tapi pada umumnya yang sering itu adalah puasa, sholat. Puasa qada, sholat qada. Gitu. Kalau ada itu adalah ibadah yang dilakukan pada tempatnya. Misalnya, bulan Ramadan itu jumlahnya 30 hari. Maka ketika puasa yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan, itu status puasanya adalah ada. Nah, tetapi seandainya kalau seseorang itu melaksanakan puasa Ramadan, akan tetapi tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan, misalnya karena alasan sakit, atau karena alasan haid misalnya bagi perempuan, ya maka status puasanya itu adalah puasa qada. Sholat pun demikian, misalnya ketika seseorang dalam tidur, dalam keadaan tidur,
Ketika seseorang tidur, mulai dari sebelum zuhur misalnya, kemudian tidurnya itu sangat lelap sekali. Sampai-sampai bangunnya itu pada waktu asar. Bangunnya itu sampai jam 4 sore. Nah, otomatis puasa zuhurnya kelewatan. Puasa zuhurnya itu sudah lewat. Nah, maka ketika dia melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, nah itu status sholatnya adalah sholat qadha. Nah, tetapi kalau dia melaksanakan sholat zuhur pada waktu sholat zuhur, ya maka status sholatnya adalah ada. Nah, puasa pun demikian. Nah, dalam gambaran yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di sini, seandainya kalau seseorang yang di penjara dan dia tidak bisa mengetahui apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum, ya maka dilihat. Kalau memang ijtihadnya menentukan bahwa dirinya berpuasa selama 30 hari dan 30 hari ini pas adalah waktu Ramadan, ya maka puasanya itu adalah puasa ada. Tapi kalau puasanya itu jatuh setelah bulan Ramadan, Syawal misalnya, ataupun bulan-bulan setelahnya, ya maka puasanya sah dan status puasanya itu menjadi qadha. Kenapa qadha? Ya karena memang puasa tersebut tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan, akan tetapi di bulan yang setelah Ramadan. Nah, kemudian bagaimana jika puasanya itu jatuhnya sebelum bulan Ramadan? Di sini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa in kana qablahu waqa'a lahu naflan. Kalau seandainya puasanya itu dilaksanakan sebelum bulan Ramadan, maka status puasanya adalah puasa sunnah. Itulah 5 sebab yang bisa mewajibkan seseorang untuk wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama adalah dengan menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Yang kedua, melihat hilal bagi orang yang langsung melihatnya walaupun statusnya adalah orang yang fasik. Yang ketiga, menetapkan atau tetapnya bulan Ramadan bagi orang yang tidak melihatnya dengan kesaksiannya orang yang adil. Kemudian yang keempat, informasi yang didapatkan dari orang yang adil dari sisi periwayatannya yang bisa dipercaya. Yang kelima, yang terakhir ini adalah dengan ijtihad ketika seseorang itu tidak bisa atau terhalang untuk bisa mengetahui masuknya bulan Ramadan atau tidak. Nah, di poin terakhir ini, Syekh Nawawi Al-Bantani akan menjelaskan bahwa dari 5 sebab ini bisa terbagi menjadi 2 inti. Fatalakhasa, saya baca redaksinya. Fatalakhasa anna sababa wujubi siyami khamsatun. Maka bisa diringkas bahwasannya sebab wajibnya puasa itu ada 2. Dari 5 ini bisa disimpulkan menjadi 2. Ala sabilil umumi itsnani ala sabilil umum. Sebab puasa, sebab wajibnya puasa ada 5. Yang 2 itu melihat kepada keumuman. Maksudnya ay umumin nasi, yaitu dikembalikan kepada mayoritas masyarakat. Maksudnya yang menilai adalah masyarakat. Seperti apa? Dan dari 2 hal itu apa isinya? Wa huma istikmalu sya'ban 30 yawman, ialah menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari 1. Kemudian yang kedua, wasubutu ru'yatil hilali lailatul tsalatsina min Syaban inda hakimin, dan penetapan ru'yah hilal pada malam 30 Syaban. Tetapi penetapan tersebut berasal dari hakim atau pemerintah. Itu ada 2. Kemudian yang ketiga, wasalatsatun ala sabilil khusus, dan 3 sebab yang lain itu kembali kepada orang-orang khusus, ay khususin nasi wa huwal baqi minal khamsah. Ya, maksudnya dari 5 ini itu terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama itu kembali kepada masyarakat secara menyeluruh, dan yang ketiga itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Nah, oleh karenanya istikmalu sya'bana 30 yawman,
Kemudian apa namanya? Subut ru'yatil hilal lailatas salasin, itu kembali kepada masyarakat umum. Adapun yang lainnya, yaitu dengan ijtihad ataupun dengan informasinya orang yang adil, atau ditetapkan oleh orang yang tidak melihatnya dan dia menerima syahadah, menerima kesaksian dari orang yang adil, itu kembali kepada perorangan. Tambihun wala yajibu shaumu wala yajuzu biqaulil munajjimi, wallahu taala alam bisawab. Nah, untuk pengajian kasyifatus sada kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan setelahnya kita akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu pengajian kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam. Melanjutkan pengajian di hari-hari sebelumnya, dan pada hari ini, pada pagi hari ini, kita sampai pada hikmah yang ke-12. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini ila an qala la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka shuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu la tafrah katta'atu li'annaha barzat minka wafrah biha li'annaha barzat minallahi ilaika qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un la amala ora ono amal iku mujud arja kang luweh den arep-arep lil qabuli maring penerimaan min amalin tinimbang amal yagibu kang ilang angka saking siro apa syuhuduhu kesaksiane amal wayah takiru landadi ino wayah takiru landadi hino indaka ing dalem sandingi siro apa wujuduhu wujute siro apa wujuduhu wujute amal la tafrah katta'atu atau la tafrahu katta'atu. Katanya bidomita wasukuniha la tafrahu katta'atu bisa, atau la tafrah katta'atu. Kalau la tafrahka berarti itu adalah lanya adalah lanahiyah atau larangan. Tapi kalau la tafrahuka itu nafi. Penafian ya. La tafrahuka kalau kita baca nafi bukan nahi, yaitu menafikan. La tafrahuka tidak membuatmu bahagia. Tapi kalau yang lebih pas itu adalah larangan. La tafrahka ojo seneng ing siro, atau ojo gawe seneng ing siro. La tafrahka ojo gawe seneng ing siro apa ta'atu ketaatan. Di annaha krono temen setuhuni ta'at iku barozat. Iku barozat pertelo apa ta'at mingka saking siro. Wafrah lan senengo atau demeno siro biha kelawan ketaatan li'annaha krono temen setuhune ketaatan iku barozat pertelo apa ta'at minallahi saking gusti Allah ilaika maring siro kul ngucap siro Muhammad bifadlillahi kelawan keutamaani Allah wa birahmatihi lan kelawan welas asihi Allah fabidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono qaul falyafrahu mongko becik seneng sapa wong akeh huwa iya iki farah iku khairun
luweh bagus mimma tinimbang barang yajma'una kang podo ngumpulaken sapa wong akeh. Jalla rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Jalla luhur sapa rabbuna pangeran kita an yu'amilahu ing yen to muamalah sapa rabbuna ing an yu'amilahul abdu an yu'amilahu ing yen to muamalah ing rabbuna al abdu sapa kaula nagdan kelawan kontan payu jazihi mongko balas sapa Allah ing abet nasiatan nasiatan kelawan utang kafa min jazaihi iyyaka ala taati kafa cukup min jazaihi apa saking piwalese Allah iyyaka ing sira ala taati ing atase kafa cukup min jazaihi saking piawal se Allah iya ka maring sira ala taati ing atase ketaatan an radiyaka apa yen to ridho sapa Allah ing sira laha kedue taat ahlan hale atau ahlan kelawan keahlian kafal amilina kafa cukup al amilina kafa cukup al-amilina ing wong kang beramal apane jazaan piwalese apa ma barang huwa ya Allah iku fatihuhu iku buka sapa Allah ala qulubihim mengatasi pira-pira atine amilin fi ta'atihi ing dalam ketaatane Allah wa ma huwa muriduhu wa malan barang wa malan iku barang huwa yau taima iku muriduhu aweh sapa Allah ingma alaihim ingatasi amilina min wujudi mu'anasatihi saking wujud apa menghibure ngibure Allah min wujudi mu'anasatihi saking wujud ngibur-ngibure Allah. Nah pada bab ini Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab An-Nahjul Atam fi Tabibil Hikam masih membahas tentang bab keikhlasan di dalam beramal. Dan pada pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas apa itu ikhlas, di mana ikhlas itu merupakan bentuk dari sikap seorang hamba agar dia bisa memurnikan amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari tingkatan abrar ataupun muqarrabin ataupun khawasul muqarrabin seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian pada hikmah yang ke-12 ini dari kitab An-Nahjul Atam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan sebuah hikmah yang bunyi redaksinya adalah la amala arjalil qabuli min amalin yaghibu anka syuhu yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu la amala arjalil qabul. Tidak ada satu amal pun yang lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala min amalin yaghibu anka syuhuduh dari sebuah amal yang kesaksianmu itu sirna, yang kesaksianmu atas amal yang engkau lakukan itu menjadi sirna. Wa yahtakhiru indaka wujuduhu dan juga wujud dari amal ibadahmu itu engkau anggap hina. Maksudnya, tidak ada sebuah amalan yang paling mendekati terhadap penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebuah amal yang engkau seakan-akan tidak merasakan
seakan-akan engkau tidak menyaksikan bahwa engkau melakukan amal tersebut. Dan wujud dari amal ibadah yang engkau lakukan itu merasa kau menganggapnya sebagai suatu yang remeh. Jadi ibaratnya jika kita melakukan sebuah amal ibadah, baik itu sedekah, baik itu sholat, baik itu puasa yang bersifat wajib ataupun sunnah, itu semuanya adalah amal. Nah, bagaimana tanda-tanda ataupun ciri-ciri dari sebuah amal itu, sebuah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, diantaranya adalah kita menganggap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu seakan-akan kita tidak menyaksikan bahwa kita melakukan ibadah. Dan kita menganggap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu merupakan hal-hal yang remeh, mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anggapan kita yang seperti itu justru lebih mendekati kepada penerimaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal ibadah yang kita lakukan. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani itu menafsirkan atau memberikan komentar atas hikmah ini dengan redaksi yang saya akan jelaskan. Aila amala arja li qabulillahi lahu wa li husulin naf'i bihi fi ifadati ma yansha'u anhu min tanwirin wa ta'rifin wa jazain wa ghairi dhalika min amalin yaghibu anka syuhuduh. Maksudnya, tidak ada amal yang lebih mendekati dari penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal tersebut, dan juga manfaat yang didapat dari amal tersebut, yaitu berupa tanwir. Seseorang bisa mendapatkan sinaran cahaya, pancaran cahaya dari Allah Ta'ala, wa ta'rifin, dan juga mendapatkan kemarifatannya Allah Ta'ala, wa jazain, dan balasan dari amal yang dilakukan oleh manusia atau oleh hamba, wa ghairi dzalika, ataupun hal-hal yang selain itu semua, min amalin yaghibu anka syuhuduh, daripada sebuah amal yang kesaksian atas amal tersebut itu seakan-akan sudah sirna. Ya, maksudnya amal itu bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas amal-amal yang diperbuat oleh kita, atas amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Tetapi penerimaan tersebut ataupun balasan tersebut ataupun manfaat-manfaat dari amal yang kita lakukan itu dengan catatan seakan-akan, atau anggaplah seakan-akan dirimu sama sekali tidak menyaksikan bahwa kita melakukan hal tersebut. Berarti kesaksian kita atas amal yang kita lakukan seakan-akan sudah sirna, seakan-akan kita tidak melakukan apa-apa. Gambarnya bagaimana? Bi antanzura ilaihi bi ainil haqiqati isra'a minnatin wahabahallahu laka wa tushahid an la fi'la laka wa annal fi'la lillahi wahdah. Itu dengan apa? Bi antanzura ilaihi bi ainil haqiqah. Engkau melihat amalmu itu dengan pandangan secara hakikat, pandangan secara kebenaran yang sebenar-benarnya. Bahwa itu apa? Isra'a minnatin. Itu semuanya adalah kenikmatan. Wahabahallahu laka, yang Allah berikan kepadamu. Wa tushahid, dan engkau bersaksi. An la fi'la laka, bahwa engkau itu sama sekali tidak memiliki perbuatan. Engkau tidak bisa melakukan perbuatan. Wa annal fi'la lillahi wahdah, dan segala perbuatan manusia itu ya hanya untuk Allah Ta'ala, hanya Allah yang memiliki. Wa anta musayyirun, dan engkau itu diarahkan, dan engkau itu diperjalankan. Wa musta'malun, dan digunakan. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, itu jangan sampai kita menganggap bahwa perbuatan-perbuatan tersebut, amal-amal baik tersebut, itu muncul atas diri kita. Akan tetapi, yakinilah
Yakinilah bahwa ibadah-ibadah tersebut merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena pada hakikatnya manusia itu adalah la haula wala quwah, tidak memiliki daya dan tidak memiliki upaya. Dayanya hanya dari Allah, kekuatannya hanya dari Allah taala, sehingga kita menisbatkan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau melanjutkan, walaisal muradu alla tashhadal amala aslan. Maksudnya, dan ya, tidak dimaksudkan bahwa kita tidak menyaksikan amal sama sekali, tidak. Walaisal muradu, bukanlah yang dimaksud itu, alla tashhadal amala aslan, engkau tidak menyaksikan amal tersebut sama sekali, bi alla ta'rifa wujudahu, yaitu dengan engkau tidak mengetahui keberadaan amal itu. Bi anna hadza makhsusun bi ahlil ghaibati wal fana, karena penyaksian atas ghaibah atau atas sirnanya amal-amal kita itu hanya bagi khawasul muqarrabin, hanya bagi orang-orang yang ahlul fana, ahlul ghaibah. Jadi tingkatan manusia itu manusia itu memiliki tingkatan yang bermacam-macam. Ada yang tingkatannya biasa-biasa saja, ada yang tengah-tengah, dan ada yang tinggi. Nah, tingkatan yang tertinggi itu, atau kalau di dalam redaksi kemarin adalah khawasul muqarrabin, mereka itu menganggap bahwa segala sesuatu yang manusia lakukan, perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Ibadah yang dia lakukan itu bukan karena mengharapkan balasan, bukan karena ada kepentingan, bukan karena takut dari neraka, bukan karena menginginkan surga, bukan karena hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah lah yang menciptakan. Sehingga kondisi antara kaya dan miskin itu mereka menganggap sama. Sehingga dalam redaksi yang lain itu dikatakan sebagai ahlul fana, orang yang sudah tidak memiliki rasa. Rasa yang mereka miliki itu sudah tidak ada, karena mereka sudah gila dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai ini ya, untuk mencapai hal ini itu merupakan bukan sebuah hal yang mudah, tetapi hal itu merupakan suatu hal yang sulit. Sehingga di potongan bagian yang pertama ini, la amala arjalil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu, ini hanya khusus bagi ahlu ghaibati wal fana, orang yang sudah menyirnakan rasanya dari perasaan apapun. Perasaannya sudah disirnakan oleh dirinya, dan perasaannya itu dia tidak merasakan perasaan apapun, baik senang atau sedih, karena di dalam hatinya, di dalam perasaannya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk potongan dari hikmah yang terakhir ini, wa yahtaqiru indaka wujuduhu, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani juga menafsirkan, bi antandura ilaihi bi mizani syar'i, dengan kamu melihat amal tersebut dengan timbangan syariat, fatattahim nafsaka fil ikhlas, maka engkau harus curiga dirimu dalam keikhlasan. Nah, sehingga ketika kita menganggap remeh wujud dari amal yang kita lakukan itu, sehingga kita tidak mengaku-ngaku bahwa apakah benar saya ini ikhlas dalam melakukan amal, apakah benar ibadah yang saya lakukan ini, ibadah yang saya laksanakan ini merupakan ibadah yang ikhlas murni, benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga ketika kita menganggap ibadah yang kita lakukan ini, atau menganggap hina, merendahkan ibadah kita, kita menganggap rendah ibadah yang sudah kita laksanakan itu, sehingga hal itu memupuk hati yang kita miliki
untuk bisa menanamkan sifat ikhlas sedikit demi sedikit di dalam hati kita. Tentu beda dengan nazar atau pandangan dari Ainul Haqiqah, karena kalau pandangan dari Ainul Haqiqah itu sudah hal yang sangat sulit dilakukan. Itu untuk hikmah yang ke-12. Ke-12 ya? Oh, salah nomor itu berarti. 11, 12. Oh ya. La tafrahu kata'ah. 13 berarti ya. Salah nomor itu. Waduh. Oke. Selanjutnya hikmah yang ke-13, la tafrah kata'atu li'annaha barzat minka. La tafrah kata'atu, jangan sampai sebuah ketaatan itu membuatmu bahagia. Li'annaha barzat minka, karena ketaatan itu muncul dari dirimu. Jangan sampai ketaatan yang engkau lakukan itu membuatmu senang, membuatmu bahagia, membuatmu bangga, membuatmu suka, lantaran ketaatan itu muncul dari diri kamu. Jadi orang yang melaksanakan ketaatan, ketika ada seseorang yang melakukan ketaatan, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, zikirnya banyak, tahajudnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi ibadah-ibadah tersebut ia nisbatkan, ia sandarkan kepada dirinya, maka ketika dia melakukan hal itu menunjukkan bahwa dirinya kurang ikhlas. Seakan-akan dia bangga bahwa, lihat loh, kawan-kawan, kamu, lihatlah bahwa diriku ini sudah mampu untuk melaksanakan ketaatan. Gitu. Berarti dia tidak menyandarkan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ada benih-benih kesombongan dari orang yang melakukan hal itu, dari orang yang bahagia bahwa dia melihat ketaatan muncul dari dirinya sendiri. Gitu. Sehingga orang yang melakukan hal ini itu benih-benih kesombongan, benih-benih ketidakikhlasan itu sudah mulai muncul. Oleh karenanya pada potongan yang setelahnya itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah hikam ini, di dalam hikmah yang ini yang ke-13, wafrah biha, beliau menyatakan wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Tapi berbahagialah engkau dengan ketaatan itu, dengan sebuah ketaatan, li'annaha barazat minallah, karena ketaatan itu muncul dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan ketaatan itu ilaika, kepada dirimu. Nah, sehingga ketika dia itu menisbatkan ketaatan, dia merasa bahagia dan dia menisbatkan ketaatan kepada dirinya, maka dia itu tidak ikhlas. Dia itu tidak belum murni mencapai keikhlasan. Belum murni dalam beribadah, belum murni melakukan ibadah secara ikhlas. Karena dia masih membawa dirinya masih berbahagia karena dirinya sudah melakukan hal yang baik dalam beribadah, dalam ketaatan. Tapi justru yang menjadi titik poin terpenting itu adalah, boleh kita berbahagia, tetapi ketaatan tersebut adalah muncul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan. Nah, sehingga hal ini bisa dikaitkan dengan hal-hal yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberi hadiah, memberi uang, memberi HP, memberi mobil kepada kita misalnya. Nah, kalau kita atau kalau orang yang tidak memiliki keikhlasan, maka yang memberi pemberian itu, ketika dia ditanya siapa yang memberi pemberian itu atau siapa yang memberi hadiah-hadiah itu yang sampai kepadamu, ya orang yang ngasih ke saya, misalnya teman saya, sahabat saya, orang tua saya, guru saya, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya belum menyadari secara benar-benar bahwa segala sesuatu itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya ketika ada orang yang memberi sesuatu kepada kita, memberikan hadiah, memberikan rezeki, memberikan uang, memberikan apapun kepada kita, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberinya. Tetapi Allah memberinya tidak langsung, tetapi melewati orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Oleh karenanya, di dalam surat Yunus ini, di dalam surat Yunus ayat 58, redaksinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi," katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, semuanya itu adalah karena fadlnya Allah Ta'ala, karena nikmatnya Allah Ta'ala, karena karunianya Allah Ta'ala, wa birahmatihi, dan juga karena welas asihnya Allah Ta'ala. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan ucapan tersebut, maka dengan fadlillah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan welas asihnya Allah Ta'ala, falyafrahu, maka mereka semua hendaknya berbahagia. Jadi ketika kita diberi ketaatan, ketika kita diberi sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah, bisa bersedekah, bisa melakukan ketaatan, boleh kita berbahagia. Tetapi bahagia itu muncul dari mana? Muncul dari apa? Apakah muncul dari diri kita, atau karena ibadah tersebut muncul dari kita, ataukah Allah Ta'ala, ataukah ibadah tersebut muncul dari Allah lewat diri kita? Nah, di sini dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, karena dengan anugerahnya Allah Ta'ala dan dengan kasih sayang dan welas asihnya Allah Ta'ala, berbahagialah mereka semua. Berbahagialah kalian semua, tetapi kebahagiaan itu berasal dari kasih sayangnya Allah dan dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun mimma yajma'un, dan itu adalah yang paling baik, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, maksudnya ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala melewati siapapun itu, ketahuilah bahwasanya itu adalah pemberiannya Allah lewat teman kita, lewat saudara kita. Jadi jangan sampai sekali-kali kita memiliki keyakinan, terutama jangan sampai sekali-kali kita memiliki keyakinan bahwasannya ketaatan yang muncul dari diri kita itu membuat kita bahagia. Tetapi yang harus kita tanamkan adalah boleh kita berbahagia karena ketaatan itu muncul, karena kenikmatan itu muncul dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Agar apa? Agar ketaatan yang kita laksanakan itu murni karena Allah, agar ketaatan yang kita perbuat itu hanya untuk Allah, untuk bisa menanamkan nilai-nilai keikhlasan, memurnikan ibadah,
hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena kepentingan, bukan karena kita takut dari azabnya Allah, bukan karena menginginkan surganya Allah Ta'ala, akan tetapi agar kita jauh dari riya, jauh dari kesombongan, jauh dari pamer, atau agar kita murni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan menanamkan nilai-nilai keikhlasan ini, kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang tingkatan abror, atau tingkatan muqarrabin, atau tingkatan khawasul muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-14, jalla rabbuna an yu'amilahul abdu nakdan payujazihi nasiatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah pengajian pada hari ini, pengajian kitab kifayat kasyifatus saja, dan juga kitab An-Nahjul Atam Fitabi Bil Hikam, serta ta'liqatnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Semoga kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan apa yang kita kaji, dan semoga kita mendapatkan kemanfaatan dari beliau-beliau ulama-ulama kita, apalagi dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.